Assalamualaikum teman-teman tutorial lengkap. Kali ini saya akan berbagi sebuah tips. Namun sebelum itu, harapan saya semoga teman-teman dalam keadaan sehat, sehat selalu. Pada kesempatan malam hari ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah tips yang sangat simple, yang mungkin menurut teman-teman ini adalah tips yang sangat sepele sekali. Ya, menurut kalian mungkin yang sudah tahu atau yang sudah pengalaman. Apa tipsnya? Tips WhatsApp ya teman-teman. Saya akan berbagi sebuah tips WhatsApp yang mungkin banyak di antara kita atau teman-teman yang belum mengetahui, yaitu bagaimana cara kita copas atau copy paste sebuah tulisan yang menyatu dengan gambar pada pesan WhatsApp. Oke teman-teman, kalian lihat di sini. Biasanya kalau kita mau copas, kita tekan lama ya teman-teman. Terus kita tekan titik 3. Namun di sini tidak ada tulisan copy. Lalu bagaimana caranya teman-teman? Sangat gampang sekali. Oke teman-teman, perhatikan seperti ini ya. Cara kita copas tulisan ini ya. Teman-teman tinggal mengklik gambar yang ada di atasnya ya. Kita klik gambar, kemudian di bawahnya ada tulisannya teman-teman. Tulisannya kita tinggal mengklik lama, kita tahan ya, sehingga akan muncul pesan disalin. Maka itu sudah otomatis pesan atau tulisan ini sudah tersalin. Kemudian kita paste di mana saja yang kita inginkan. Contoh di sini saya akan paste di bawahnya saja ya teman-teman. Kita paste atau kita tempel seperti ini. Teman-teman bisa lihat hasilnya sama dengan tulisan yang ada di bawah gambar ini. Perhatikan. Oke teman-teman, gampang sekali kan bagaimana cara kita copas sebuah tulisan yang menyatu dengan gambar pada pesan WhatsApp. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan malam hari ini. Semoga tips yang singkat ini, simple ini, bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bagi orang lain ya, teman-teman semuanya. Oke teman-teman, semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi semua orang, walaupun sedikit ya, tapi bisa memudahkan orang dan bisa ya pokoknya bisa bermanfaat lah. Baik teman-teman, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like ya. Kemudian jika kalian share, mau share, berbagi ke teman-teman yang lain ya, ya enggak apa-apa, di share saja. Kalau kalian pengen berbagi kepada teman-teman yang lain, kemudian jika teman-teman ingin menunggu video saya yang berikutnya ya, maka jangan lupa di subscribe ya. Dan ini salah satu cara untuk mendukung channel saya supaya semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi semua orang. Oke teman-teman, itu dia yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Demikian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.